ya meng kagum, oh rekamannya saya ini gak mau koyongin nih gitu. Kalau di RRI kan cuma dia begitu. Diperindah lagi, dibangun lagi untuk menjadi satu kenang-kenangan bahwa dahulu itu sudah pernah ada rekaman yang bagus gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera. Rahayu rahayu, salam kebajikan. Hormat, cinta dan doa bagi Anda semua. Maaf terlambat, jauh rumahnya. Jadi tadi maaf ya Mas ya. Terus saya ngapain sekarang? Iya, kita mau ngobrol-ngobrol nih ya. Oh iya. Dulu mengalami rekaman di Lokananta yang lama ya? Dulu tuh pernah, cuman ya karena sudah terlalu lama. Yang saya tahu tuh apa, kalau nggak salah sama RRI Semarang dibawa ke sini. Nah terus ya rekaman gitu. Tapi sing rodo apa yang agak itunya tuh agak lupa. Jadi kepiye-kepiyenya itu. Cuman ya meng kagum, oh rekamannya saya ini gak mau koyong ini gitu. Kalau di RRI kan cuman ya begitu. Jadi saya hanya teringat bahwa sopo kan cahambon kan jenisnya sopo kan? Glenn. Nah, Glenn tuh beberapa tahun yang lalu pernah datang ke rumahku. Dia berbicara mengenai Lokananta yang dia inginkan itu di apa toh dihidupkan kembali, tanda hormat, tanda terima kasihnya bahwa dulu tuh sudah ada satu rekaman yang bagus gitu, tapi sekarang kok agak dilupakan. Jadi dia tuh kepengen diperindah lagi, dibangun lagi untuk menjadi satu kenang-kenangan bahwa dahulu tuh sudah pernah ada rekaman yang bagus gitu. Titik ini nanti akan segera kami realisasikan semua. Anak-anak yang berbakat di Kota Solo, yang senang musik, senang olahraga, semuanya kita kasih tempat. Nanti sekiranya dari APBD tidak cukup, kita ganteng BUMN. Dari BUMN tidak cukup, kita ganteng nanti dengan CSR. Saya yakin kok semuanya nanti bisa tercapai. Jangan lihat aja itu 17 tuh kan nggak semuanya murni APBD. Ada yang murni swasta, ada yang kolaborasi, ada yang kolaborasi Pemkot, Pemprov, dan kementerian. Intinya sekarang Solo lebih terbuka. Kita terbuka dengan semua jenis kolaborasi. Saya juga sangat senang sekali tadi, banyak sekali wejangan-wejangan dari Eyang, banyak sekali masukan-masukan. Ya ini nanti jadi pemacu kita untuk bisa lebih baik lagi, dan saya yakin nanti Lokananta bisa sustain, bisa melahirkan seniman-seniman baru, dan saya yakin juga nanti pemerintah akan membantu mendorong ya untuk apa, biar itu tadi jangan sampai ada seniman yang berprestasi tapi merasa sendirian. Nah itu nanti akan kami dampingi, dan saya yakin nanti akan banyak lagi talent-talent baru dari itu.